Pemirsa, sebuah laut mengalami mati mesin di perairan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, saat pelayaran dari Pulau Batu Atas menuju Kota Bau Bau Rabu malam. Buton Selatan Rabu malam. Longboat dengan 29 orang penumpang ini mati mesin saat pelayaran dari Pulau Batu Atas menuju Kota Bau Bau. Mendapat laporan, tim rescue Posar Bau Bau diberangkatkan menggunakan rib menuju lokasi kejadian untuk memberikan bantuan. Setelah melakukan pencarian pada pukul 18 waktu setempat, tim rescue Posar Bau Bau berhasil menemukan longboat tersebut beserta 29 orang penumpang kapal dalam keadaan selamat. Kami berhasil menemukan longboat tersebut dengan POB seluruh dengan ABK berjumlah 29 orang dan telah dievakuasi di sebagian di Tanjung Masiri dan sebagian di Pelabuhan Toka. Dan semua korban dalam keadaan selamat. Seluruh penumpang kapal dievakuasi ke Tanjung Masiri, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, dan di Pelabuhan Topa Bau Bau. Dari Bau Bau, Andi Eba, iNews memberitakan.